Apalagi sekarang Mel habis kecelakaan dan gara-gara pangeran. Lo gak mau kan? Nyokap lo jadi sedih kalau lo sampai kenapa-napa. Tapi gue cuman mau... Put, please. Kali ini aja. Lo dengerin gue. Lo percaya sama gue. Ini demi kebaikan lo, Put. Saya minta maaf kalau saya salah bicara, Pak. Percuma Pak Alif minta maaf. Itu tidak bisa mengembalikan mata Mel dengan normal. Saya tidak habis pikir, Pak Alex. Mel kecelakaan bersama dengan pangeran, kan? Tapi Mel mengalami kebutaan sementara, tapi... pangeran tidak kenapa-kenapa, bagaimana bisa? Mungkin Pak Alex punya info. Begini, Pak. Memang betul. Mel waktu itu datang ke rumah saya. Dia ketemu pangeran dan ngajak pangeran untuk pergi ke kampus saat itu. Kebetulan saya juga ada di situ, Pak. Lalu? Lalu, menurut penjelasan pangeran, Mel mengejar pangeran dan saat itu ada mobil melintas dan menabrak Mel, Pak. Saya tidak peduli dengan pangeran, Pak. Yang saya peduliin tentang Mel. Mel mengalami kebutaan sementara, tapi pangeran baik-baik saja. Bagaimana bisa? Jawab pertanyaan saya. Jawab. Jawab! Tapi memang cuma itu yang saya tahu. Pangeran cuma cerita itu ke saya. Dari penjelasan dia, Pak. Jadi intinya, Mel kecelakaan karena mengikuti pangeran, right? Sampai saat ini, dokter belum bisa memutuskan kalau Mel buta permanen atau sementara. Tapi, kalau sampai kebutaan Mel permanen, saya bisa pastikan mata pangeran dan perusahaan Pak Alex akan mengganti. Do you hear me? Put, mendingan kita pulang aja ya. Ya gak bisa dong, Riz. Gue harus ketemu sama Batu Bata. Gue yakin banget deh. Sekarang pasti dia kebingungan. Dia butuh temen buat tenangin diri dia. Put, tunggu. Gua paham maksud lo. Tapi please, kali ini dengerin gua. Masalah ini udah ngelibatin orang tua, Put. Kalau sampai bokapnya Mel tahu, lo dalam bahaya. Put, gua peduli sama lo. Gua gak mau lo kenapa-napa. Bokapnya Mel rela ngelakuin apapun asal Mel bisa bahagia. Apalagi sekarang Mel habis kecelakaan dan gara-gara pangeran. Lo gak mau kan? Nyokap lo jadi sedih kalau lo sampai kenapa-napa. Tapi gue cuman mau... Put, please. Kali ini aja. Lu dengerin gue, lu percaya sama gue. Ini demi kebaikan lo, Put. Apa yang diomongin Rizky ada benernya. Gue gak mau bikin ibu sedih.
Ya udah kita pulang. Tapi tunggu sebentar. Maafin gue batu bata. Karena saat ini gue gak bisa ada di samping lo. Gue gak mau bikin situasinya jadi semakin berantakan. Gue ngerti gimana perasaan lo sekarang. Tapi gue percaya kalau lo pasti berani bertanggung jawab dan kuat hadapin masalah seberat apapun itu. Lo juga harus kasih semangat buat Mel. Jangan buat dia jadi terpuruk karena kondisinya saat ini. Dan satu yang harus lo tahu, gue akan selalu support lo di kondisi apapun. Bahkan kehadiran lo dengan cara seperti ini aja udah bisa bikin gue sedikit tenang, usus goreng. Seandainya lo sekarang ada di sisi gue, pasti semuanya jadi lebih mudah buat gue. Thanks, usus goreng. Jangan lelah buat selalu ingetin gue, karena support lo yang paling gue butuhin saat ini. Gue harus tanggung jawab ke Mel, meskipun gue berat buat ngelakuinnya. Gue minta maaf ya. Gue baru sadar kalau sikap gue tadi berlebihan ke lo. Gue paham kok. Gue ngerti kenapa lo ngelakuin ini semua. Sekali lagi gue minta maaf ya. Jujur, sebenarnya gue iri banget sama lo. Karena lo bisa meluluhkan hatinya Mel dengan mudah. Sedangkan gue gak pernah bisa. Tapi lo tau gak? Jujur gue salut sama lo. Gue salut sama ketulusan lo. Lo tulus banget sama Mel. Lo tahu, sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu tahu. Kita ini sama. Sama-sama mencintai orang yang gak cinta sama kita. Lo cinta sama Mel. Tapi Mel bucin ke gue. Mel suka sama gue. Tapi gue sebenarnya suka sama Us. Lo suka sama siapa? Gue gak suka sama siapa-siapa. Lupain aja. Oke. Kalau dipikir-pikir kita semua miris ya. Orang lain di luar sana mandang kita punya segalanya. Seolah-olah kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Padahal mereka gak tahu aja kalau kita gak pernah benar-benar bisa seenaknya sendiri. Karena kehidupan kita diatur sama uang dan kekuasaan. Sebenarnya bisa aja gue nekat deketin Mel. Bisa aja gue memaksakan diri. Tapi balik lagi, pasti perusahaan bokap gue, nyokap gue yang jadi taruhannya. Khusus goreng, gue masih berharap lo ada di sisi gue saat ini. Lo harus bertahan, Mel. Lo harus kuat ngadepin semua ini. Gue akan terus support lo sekalipun lo gak pernah nganggep gue. Gue gak tenang kalau misalnya gue belum ngeliat kondisi Mel secara langsung. Lo bisa cepetan dikit gak? Please, 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 please.
Gue kepikiran pacar terus nih. Citra gak mungkin kan serius mutusin gue. Enggak. Seumur umur gue belum pernah diputusin cewek. Jangan sampai aja Citra yang mutusin gue. Kalaupun gue sama Citra yang harus putus,